لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia apapun agamanya pernah melakukan kesalahan, dan dalam hati kecilnya orang yang melakukan kesalahan itu tertekan, baik kesalahan kepada makhluk maupun kepada Khalik. Orang yang tertekan itu memerlukan pengampunan dosa, dan setiap agama menawarkan pengampunan dosa untuk membuat orang menjadi tenang. Macam-macam caranya. Ada yang hanya sekedar menyembah batu, pokok kayu, lembu, setan dan hantu, lalu kemudian dia merasa tenang. Dia buat patung tokoh-tokoh, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai liontin buah rantai, disimpan di dalam dompet, dijadikan sebagai kalung. Ketika dia merasa berdosa, dia pejamkan mata, dia teteskan air mata, maka hatinya menjadi tenang. Ada yang hanya sekedar membawa buah dan dupa, membakar kayu gaharu, setelah itu hatinya menjadi tenang. Ada yang hanya sekedar pergi ke makam-makam keramat, setelah itu hatinya menjadi tenang. Ada yang menggantungkan kain putih di atas pohon yang rindang, membawa makanan sesajen, setelah itu dia pulang membawa ketenangan hati. Semua mengatakan hatinya tenang. Yang pergi kepada dukun palsu pun hatinya tenang. Yang pergi kepada penipu ulung pun mengatakan hatinya tenang. Lalu semua menawarkan ketenangan. Akhirnya seorang yang berasal dari Rusia, walaupun dia keturunan Yahudi, mengatakan, mengejek agama, bahwa agama itu sama dengan narkoba, mendatangkan kecanduan. Minum khamar, mabuk, berjudi, berzina, buat dosa, gelisah, pergi ke tempat ibadah, tenang. Buat dosa lagi, mabuk lagi, berzina lagi, makan haram lagi, pergi ke tempat kuil, pergi ke sinagog, pergi ke tempat rumah ibadah, setelah itu tenang. Maka dia katakan, tidak ada beda agama dengan narkoba. Manusia kecanduan dengan agama. Oleh sebab itu agama tidak punya masa depan. Agama hanya memberikan ketenangan palsu. Agama hanyalah tipu belaka. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, sebetulnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan di dalam akal pikirannya. Ketika dia buat dosa, ketika dia tertekan, ketika dia terhimpit, maka dia gelisah. Lalu dia berimajinasi, berhalusinasi, berkhayal. Dia wujudkan satu sosok
Dia beri nama. Setelah itu dia minta. Maka sebenarnya dialah yang menciptakan Tuhan itu sehingga ada dalam benak, pikiran dan otaknya. Sebagian orang mengikut ucapan ini atau diam-diam dia yakini dalam hatinya, karena begitu mudah mendapatkan penghapusan dosa. Hanya dengan secarik kertas, mengaku di depan tokoh agama, melelehkan air mata, selesai. Begitukah Islam menghapuskan dosa? Maka Islam berbeda. Disitulah letak keaslian Islam, bahwa dia bukan datang dari pikiran seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membantah dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dia tidak mengikut hawa nafsunya, "In huwa illa wahyun yuha," melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa orang cukup dengan menempelkan tangan di batu lalu akan menghapuskan dosa. Dia tidak pernah mengajarkan berlari-lari dari Safa dan Marwa lalu orang mengatakan bersih dari dosa. Dia tidak pernah mengatakan orang yang mencium Hajar Aswad lalu bersih dari dosa. Itu bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan jelas, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang yang paling rugi dan bangkrut? Sahabat menjawab, "Man la dirhama lahu wala mata." Orang yang tidak punya uang perak, orang yang tidak punya harta perhiasan, itulah orang yang bangkrut. Bukan, kata Nabi, "Ya'ti yaumal qiyamah." Ada orang-orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, "Bisalatin," salatnya banyak, ritualnya rajin, salat tahiyat al-masjid, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat awabin, salat sunat isyraq, salat sunat mutlak, semua dia laksanakan. Wa siyamin, rajin melaksanakan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, 13, 14, 15, setiap bulan. Puasa Ashura, 9, 10, 11, di bulan Muharram. Bahkan rajin melaksanakan sampai 15 hari dalam sebulan. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa sehari, berbuka sehari. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Lihatlah, disitulah perbedaan agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan hanya sekedar pergi ke rumah ibadah, bersih dosanya. Yang lain menyampaikan hanya sekedar membawa makanan, buah, sesajen, bersih dosanya. Yang lain mengatakan hanya sekedar mandi di sungai, bersih dosanya. Islam mengajarkan, puasamu tidak menghapuskan dosamu, zikirmu tidak melepaskan engkau dari dosamu. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, ada orang yang datang menghadap Allah puasanya banyak, hajinya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia sudah memakan haram. Qad satama haza, lidahnya kasar mencaci maki sumpah serapah si fulan. Wa akala mal hadza, memakan harta orang lain dengan cara batil, pinjam meminjam tak pernah dikembalikan, sogok menyogok untuk mendapatkan jabatan, memberikan harta sebagai gratifikasi, maka tidak dapat terampuni walaupun kau pergi pagi petang ke Ka'bah. Tidak dapat terampuni walaupun kau tidak makan selama sebulan. Tak dapat diampunkan walaupun engkau menempelkan keningmu berhari-hari di lantai yang keras hanya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua mesti dikembalikan, semua mesti dibayar. Betapa agama-agama palsu itu menawarkan kemudahan-kemudahan. Cukup dengan membakar dupa, bersih. Cukup dengan mandi di sungai, suci. Cukup dengan bawa sajen ke pokok kayu, tenang. Bukan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bila kau makan harta orang lain, kau mesti bayar. Jika tidak, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang orang berkata, "Makan haram, makan haram, ambil hartanya, sikut kiri, sikut kanan."
hanya menyanyi dua lagu dosanya bersih. Ajaran palsu yang dibuat-buat akal hawa nafsu manusia lalu dikatakan datang dari Tuhan. Ada benarnya apa yang dikatakan mereka yang tidak percaya kepada agama? Ateis, tidak. T, agama. Isme, keyakinan. Keyakinan yang meyakini tidak ada agama karena agama penuh kepalsuan. Betul, tapi tidak berlaku bagi Islam. Islam tidak mengajarkan kemudahan. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, kemudian setelah itu dia mohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Benar, hadis ini sahih. Mandi, berwudu, tayamum, bersuci, salat sunat taubat, istighfar, Allah mengampuni dosa. Tapi jangan lupa itu dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia memakan harta orang lain, siapa yang menggeser patok tanah sempadan perbatasan hanya qaida syibrin satu jengkal, maka akan ditempelkan, dililitkan, diikatkan ke lehernya min sab'i aradin, tujuh lapis tanah, kau mesti kembalikan hak saudaramu. Siapa yang memakan harta warisan, dia berkuasa, anak kesayangan. Setelah orang tuanya meninggal, dia tidak bagikan harta warisan itu kepada adik-adiknya. Dia makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Hajimu tak dapat menyelamatkanmu. Salatmu tak dapat menolongmu. Karena dia bukan dosa kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Andai orang-orang yang tidak percaya kepada agama itu mau membuka mata dan kepala otaknya agak sedikit saja, pastilah dia akan dapat membedakan ini agama asli, ini agama palsu. Jangan hanya karena pernah tertipu membeli jam Rolex palsu lalu kau katakan semua jam palsu. Jangan hanya tertipu karena pernah tertipu karena dokter yang palsu lalu kau katakan semua dokter penipu. Memang ada yang benar, ada yang salah. Menarik rambut di atas tepung, memilih rambut di atas tumpukan jerami, memilih yang hijau di tengah tanaman yang hijau, mana yang asli, mana yang palsu, tentulah perlu pemeriksaan yang seksama. Allah berikan telinga, Allah berikan mata, Allah berikan hati, akal dan pikiran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak adilnya Tuhan. Orang yang menjual aurat, menjual paha, menjual baju kehormatan aurat dirinya, lalu kemudian dengan harta haram itu dia berangkat haji, berputar tujuh kali di samping Ka'bah, berlari-lari dari Safa dan Marwah, lalu dia gunting rambutnya, bersih dari dosa. Agama apa itu? Agama apa yang mengajarkan seperti itu? Itu adalah agama penipu. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Nabi mengajarkan ketika orang berangkat dengan uang yang tidak diridai Allah, dia berniat, dia katakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku laksanakan haji dan umrah. Selesai haji, malaikat menjawab ucapannya, la labbaik wa la sa'daik, kau tidak dapat kebaikan, kau tidak dapat kemuliaan, hajimu tidak diterima Allah, umrahmu tidak makbul, hajimu tidak mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Siapa yang merubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia sudah menjadi dinding penutup antara Islam dengan kebenaran. Al-Islam mahjubun bil muslimin, agama Islam terdinding dengan orang Islam itu sendiri. Yastaruna bi ayatillah, mereka otak-atik ayat Allah, mereka permudah-mudah Rasulullah, mereka katakan ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini dari Imam Syafi'i, padahal mereka hanya ingin menggunakan agama menjadi pembenaran, tidak menjadi kebenaran. Agama dijadikan tontonan, bukan tuntunan.
Islam mengajarkan ampunan tak kau dapatkan bila engkau tetap bergelimang dengan harta haram, dengan riba, memperoleh pekerjaan dengan sogok. Ar-rasyi penyogok, wal murtasyi yang menerima sogok, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan uang yang terlaknat itu, kau belikan sajadah yang panjang, kau bangunkan ke masjid, lalu kau katakan kau diridai Allah. Allah yang mana yang meridaimu? Tuhan yang mana yang memberikan ampunan kepadamu? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, anfiqu berinfaklah, anfiqu bersedekahlah, anfiqu berwakaflah, min thayyibat yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Hari ini orang mengaku beragama hanya dengan berbuat baik, terlena dengan puasa sunat, terlena karena sudah menyumbangkan harta untuk anak yatim. Ingat, berapa banyak perbuatan yang baik tidak didapatkan kemuliaan karena tidak berangkat dari yang halal. Safa marwah, marwah sudah menjadi bahasa Melayu, kehormatan, kemuliaan. Kau takkan pernah mencium kehormatan sebelum kau berangkat dari Safa. Safa kesucian, Safa kemurnian, Safa kebersihan dari segala yang haram. Sebelum sholat berwudu, sebelum berpuasa bertaubat, sebelum melaksanakan haji melihat harta yang halal. Karena tidak akan pernah ada kebaikan tanpa diawali dengan kesucian. Itulah agama yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andailah makan aram itu tersebut cukup ditebus dengan astagfirullah, betapa mudahnya sampai-sampai Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma mencongkel sebelah kurma yang sempat tertelan masuk ke tenggorokannya. Dia congkel kembali sampai dia muntahkan itu kembali. Kenapa engkau muntahkan sebelah kurma itu, wahai Abdullah ibnu Umar? Aku tidak ingin sebelah kurma yang syubhat itu menghalangi doa-doaku. Aku tidak ingin sebelah kurma yang haram itu masuk ke dalam darah dagingku. Aku tidak ingin sebelah kurma yang haram itu menjadi penghalang antara aku dengan Allah. Tak cukup dengan istighfar, tak cukup dengan salat sunat taubat, tak cukup dengan tawaf sa'i dan umrah. Mesti berawal dari kesucian makanan, kesucian pikiran, kesucian pekerjaan, barulah kita diterima di hadapan Allah. Itulah ajaran agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhil al kafara wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin wa fi Suriya wa fi Rohingya wa fi kulli makan wa min masharikil ardi ila magharibiha
فيها اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر وما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.